Acara balap jalanan atau street race di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sedot banyak peminat. Tampak para pembalap melaju di jalan inspeksi Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Melihat animo pembalap jalanan yang sangat tinggi, Polda Metro Jaya berniat akan menambah lajur balap tersebut. Ikut yang kayak ginian? Gak ada persiapan sih, latihan bersama aja ini. Latihan bang. Bersama aja. Emang biasanya suka balap liar ya bang? Sebelumnya? Sering ya? Namanya main motor mah pasti berawalnya dari balap liar. Dulu balap liar biasanya di mana bang? Dulu banyak Gunung Sari, Kemayoran. Gunung Sari, Kemayoran. Nah sekarang adanya yang diresmiin kayak gini gimana bang pendapatnya? Ya seneng lah. Bisa ada acara kayak gini seneng banget lah. Tapi vibe-nya enakan balap liar atau ikut kayak gini sih bang? Ya harusnya sih enak kayak gini kan lebih terarah. Lebih terarah ya, lebih tenang juga ya, nggak dikejar-kejar polisi. Oke, bang, ini kalau misalnya tujuan abang sendiri ikut kayak ginian biar apa sih bang? Hepan aja sih mbak, melakukan hobi aja. Abang dari komunitas apa? Dari komunitas Orang Ninja Orang Cinta. Orang Ninja Orang Cinta. Abang siapa namanya? Yuda, Yuda. Oke, makasih Yuda, bang Yuda ya. Semoga selamat bang. Nah, tapi ini wajib pakai helm segala macam ya bang? Iya, harus. Harus safety. Safety. Selain helm apa lagi bang? Sarung tangan. Nah, sebelumnya dulu pas ikut balap liar pakai kayak gituan nggak sih bang? Nggak ada. Oh, di sini doang karena wajib ya? Iya. Oke, berarti udah beli helm segala macam persiapan itu? Total habis berapa bang? Siap-siap buat ikut resmi ini? Aduh, banyak banget mbak. Helmnya aja 9 juta. Oh, ya, pokoknya terus, banyak deh, bela-belain utang pokoknya buat balap. Kalau dulu berarti nggak pakai helm ya? Oh, iya. Oke, siap. Makasih bang.